Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboi Gaban. Okay guys, korang dah tengok video yang Gaban cabut brake pump tu. Lepas tu kita pergi di Ape. Kita hantar stiker ataupun stripe untuk motor cover set warna purple Gaban tu. So sekarang ni Gaban on the way pergi kedai spare part nak beli oil seal untuk caliper brake depan. So insyaAllah nanti motor tu dah siap, kita pasang sebaik mungkin. Lepas tu kita rasmikan pergi ride dengan mama. Macam mana? Gang mic ni. So mama nak ikut apa tak pergi ride? Ikut. Bawa orang lain lah. Mestilah ikut. Kalau tak nanti bawa orang lain buat cinggir ni baru dia tahu. So ride mana kita nak rasmi motor dia tak apa ni? Makan. Makan? Tengok guys, tak ada tempat lain pergi makan. Ajaklah pergi dating dekat Genting Highland ke nak menggamit zaman silam Merdeka. pergi Merdeka, pergi apa, pergi dating, pergi makan sate dekat Sungai Buloh, ijan tas 50 cucuk dua orang ke. Pening orang tu. Pergi mamak ke? Pergi mana? Ride pertama yang kita nak rasmi motor tu nak pergi mana? Pergi Tose kambing. Tose kambing. Kata dah mesti nak pergi mamak makan tose ataupun makan sup kambing. Kat mamak mana kita pergi, takkan sosa kot. Carilah mamak mana-mana. Naik skuter aku pergi masjid pun boleh sampai. Apa kata kita pergi Kuala Kubu, kita cari cendol ataupun rojak. Suggest lah port guys. Guys, korang komen di bawah. Suggest kat manakah port yang sesuai Gaban dating untuk merasmikan RXZ baru Gaban. Rasanya kita makan dah tentu lah. Makan dah tentu. Waktu. Malam ke siang? Kalau nak cinggir malam lah. Kalau nak cinggir malam. So, itu hari beli helmet mahal-mahal. Pergi ride sekali je. Lepas tu simpan. Berkulat helmet. So, kita kena banyakkan ride lepas ni, Mak. Kita banyakkan ride supaya apa yang kita ada tu kita gunakan, manfaatkan. Jangan tersepuk je kat rumah kan. Tapi makan masa sikit sebab mama kena jogging, nak bagi cinggir. Nak bagi cinggir. Pakai seluar jean, pakai baju jaket. Alah, tinggal pakai jubah je, pakai furdah, settle. Baru lah cahaya. Pakai macam kurung lah, macam kurung. Target cinggir. Mama nak dressing cinggir kau korang muda, dia tak sedar anak tiga lah. Kita pergi siang dulu lah. Siang? Pagi-pagi, sarapan pagi. Sarapan pagi bukan apa, anak nak pergi sekolah. Tengok nak sekolah, kita belah kejap. Tak apa, kita pergi Gambuda ke. Kita sarapan kat sana, lepas tu lepak. Kita main gym. Main gym, swimming, exercise, lepas tu balik kan. Itu pun best juga tu. Nanti satu hari, motor tu dah siap, kita pergi Gambuda Garden. Kita jogging, lepas tu kita main gym. Papa berenang ke apa ke. Lepas tu time ada anak dan nak sekolah-sekolah, cepat-cepat kita balik. Itu pun salah satu aktiviti jugalah. Salah satu aktiviti riadah dan mengeratkan silaturahim. Silaturahim, tak kenal lagi. Tak kenal lagi. So, insyaAllah nanti kita akan laksanakan lah. Silap-silap besok. Kalau motor siap hari ni, besok dah boleh jalan lah tu. Cinggir lah kita. Cinggir lah. Papa pun kena lah pakai pakaian orang dulu-dulu. Otai-otai. Roy. Okay, insyaAllah. Sikit-sikit lagi kita nak sampai kedai spare part. Apa-apa pun, stay tuned guys. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai kedai spare part. Ni namanya kedai Geseng. So, jom kita tanya apa barang yang ada, apa yang tak ada. Bos. Saya mau beli ni ring dalam ah. Dah. Dengan dia punya ni. Ini ada jual lah ni. Ini saja darah. Petang ni saja darah. Dia punya getah-getah semua ada lah. Kenapa dia? Ini satu set lah. Satu set dengan ni sekali lah. Satu set lah. Ini boleh pakai lagi ya? Elok lagi ya? Bawa sini dia pergi bawa. Bawa lagi.
Ni macam besar sikit lah. Ini darah. Oh. Ada? Tapi sudah. Ini kasar. Dapat ya. Ini ya. You taruh sikit minyak gris. Kasi taruh saja. Ya. Yeah. Minyak gris yang sapu saja. Minyak gris? Ya. Oh iyalah minyak gris lah. Tepu. Ini getah, senang pasang tak? Senang aja. Man. Kalau sudah pasang, dia macam kecil sikit, mau masuk susah. Macam mana? Masuk susah. Itu memang biasa lah. Kalau masuk susah, ini yang sapu sikit minyak. Yalah, pasti lah. Minyak break, kasih sapu sikit. Ya, jangan taruh minyak hitam, minyak krisp. Yalah, tak boleh. Minyak break aja. Berapa? Ya, sudah sapu, dia baru taruh masuk. Berapa? Seringgit. Seringgit. Kau tak tahu lah dia punya kualiti video sebab katanya ada angin. Balik mana? Singapura itu saya cakap. Eh, sudah lama balik. Singapura sudah lama balik. Masuk Tengganu ke Tengganu? Ah, Tengganu saya tak pergi. Tak ada jemputan. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay. Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita beli. Harap lepas ni tak ada masalah. Lepas ni boleh lah merempit dengan mama. RM15 pun kita ni. Okay, stay tuned guys. Let's go. The next day. Hi guys. Okay, semalam kita ada beli dipanggil apa ni? O-ring kit. Dispump O-ring kit. So hari ni insyaAllah Gapan akan pasang caliper brake ni. Mudah-mudahan berjaya lah. Sebab Gapan ni sebenarnya bukannya pandai sangat, memandai-mandai je. Tapi tak apa, kita cuba kan. Kita cuba belajar daripada kesilapan. So kalau salah nanti kita tengoklah kat mana salahnya. So kalau ikutkan kat sini, ring yang kecil kat atas. Ha, ni yang bendanya. Benda Allah yang keras tu. So ring yang besar di bawah. Kena ingat tu. Sekejap lagi nak pasang balik. Ha. So ni bawah. Yang kecil di atas. Okay, rasanya tak payah sebi sangat kot. Sebab dia dah bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap menjadilah. Kalau motor ni dah siap di repair, dapatlah kita merempit secara halal. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba nak pasang betul ke ni. Macam besar je kita ni. Macam senang, macam susah. So insyaAllah guys, kalau motor ni siap dalam masa terdekat ni juga, Gapan akan pergi ride dengan kita. Mula-mula kita ambil hati, kita bawa rumah dulu. Korang ni tak pandai. Kalau rumah kita dah settle, baru kita ajak kawan-kawan. Itu kunci dia. Apa-apa hal dengan rumah dulu. So alhamdulillah, seal yang, alamak, ni yang lama ke? Kacau mana yang baru ni lama? Ha? Aku benda pening. Ni yang baru. Ni yang lama. So yang kecil kat atas. Ni kira first time jugalah Gapan pasang. Tak pernah pasang pun benda ni. Tak pernah tukar. Tak pernah buat sendiri lah. Biasa hantar bengkel je. So kali ni terasa nak buat sendiri sebab nak buat konten lah. Harap-harap berjaya lah. Tapi secara logiknya beginilah cara dia kot. So yang atasnya agak payah sikit. Yang bawah dah selesai. Itu lebih pula ni. Nampak macam senang. We'll be right back.
Okay guys, alhamdulillah Gaban dah berjaya menukar o-ring pump brake ni. So dah berjaya masukkan piston yang agak susah sikit yang korang tengok tadi, walaupun time slap begitu, begitu, begini, macam-macam guys. Tapi alhamdulillah nampak gayanya macam menjadi. Confirm ni, confirm. Tapi apa-apa pun dengan izinnya, insyaAllah. Jom kita try pasang. Bekal usaha yang dibuat oleh Gaban ni, insyaAllah. Kami hanya mampu doa je nak tolong. Ma! Ready, ready? Pakai pakaian cinggir. Helmet alai utadu. Nak pergi, nak pergi rempit ni. Brake pad pasang terus race. Mana brake pahit aku satu lagi ni. Wah, brake pad hilang tu lah. Bicara di depan lah. Macam mana brake pad aku boleh hilang satu? Brake pad ni. Macam ni rupa dia brake pad. Agak acor. Brake pad boleh hilang satu. Benda kat diorang tu. Cem suruh. Ya Allah, tak tahulah berapa selesa sedapnya kalau menjadi ni. Lepas ni tak payah tekan brek. Niat je. Niat. Brek. Brek. Wah, petang ni ambil wai suku aku lah kalau dah siap. Dah siap tu. Tinggal serantai je. Alamak, ilengki pula kat dalam. Pasal? Hai, aku sudah driver ke? Ilengki kat dalam, malah ambil. Ilengki tak ada guys kat dalam. So, kita pakai scraper je. Motor Gaban apa pun boleh lah. No, bismillahirrahmanirrahim. Menjadilah. Tak pasang tu, dia punya raket. Sabarlah, sabar. Mana raket mahal aku? Ai brek, breket pun korang try. Oh dalam ni ah. Ya? Oh, breket dia tak tukar dia punya ni ke tak? Tak pasang dia. Ada complete. Ha. Aku pun sebenarnya bukan reti pasang ni. Eh. Oh yang, pasang. Ni yang kau beli malangan bini kau lah. Oh. Original guys. Original. Macam tu lah kot pasang ni. Aku pun tak apa nak tahu. Memang kau bahan, nanti dia ada pressure yang ini. Kacau. Dia masuk dalam tu kalau ikut kan. Tak tahulah mana satu. Tak sisi bakat yang dia. So ni kat sini. Greasing sikit. Dia greasing sikit. Dalam ni greasing sikit. Macam baru lah sebenarnya. Huh, macam baru repair guys. Huh. Ho. Ho. Yang ni dekat sini. Lepas ni Brembo panggil aku lah kerja. Eh Gaban, you ada free ah? Tolong pasang ini. Pasang ini Brembo punya caliper boleh ke? Tapi ini piston sudah jam ah. So, kita belum menyuci dia, bagi dia bersih apa semuanya. Ha, mungkin lepas ni kalau kita break dia tak berapa nak makan sebab dia lapar. Tapi tak apa, kita pasang dulu. Pasang dulu. 14T aku hilang daripada sekarang. Daripada sekarang. 14. Ha. Tak jumpa-jumpa lagi. Kita pasang dulu guys. Lepas tu kalau dah dah bleeding semua, brake dah ada rasa sikit, baru kita cuci bersih-bersih. Minyak-minyak semua tak nak. Aku kena bawa bini aku dulu. First trip. Kau tim dulu, bawa bini dulu. Dah merasa bawa dia perasmian, barulah korang bawa korang. Ha, lisi tak lepas lagi. Cang. Ha? Ha? Ah, ayah, ayah. Ambil air dalam penjara bunga putih. Standby, takut ada ni.
So kalau master pump tak ada masalah, kita senang nak bleeding. Kalau master pump problem eh, jahana. Ini kalilah guys. Okay, insyaAllah. Ada dalam tu. Eh, pelan-pelan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Air, cepat sikit air. Allah, air. Pang air lah. Bomba. Ngacepang lah, rusak ting. Ni gelas ini tak serut kali. Ni. Biasalah kalau kerja-kerja macam ni, kena pula orang kampung yang buat. Memang rusuhlah. Baik katalah. Licin nak tang. Licin pula nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak lah waktu ni. Allah. Wah, stop. Ni lah, belakang blok sikit lah. Lagi berhenti. Dah bagi dia jalan. Cik, ni lah orang tak ada pengalaman buat motor. Main hukum makal eh. Wah, cari kain wah. Ha, tu. Kain berin. Tengok sikit minyak. Wah, kan betul. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, ini proses bleeding eh. Bleeding tune by Gaban Salah. Okay, apa lagi? King of Wakeham. Tengok sikit minyak. Pantang. Padu dia punya ni. Dia punya pump ni padu. Rosak kali. Skudeng sikit. Minyak lagi. Okay guys, alhamdulillah kita dah bleeding, dah tukar dan sebagainya lah. So kabar nak try, harap-harap macam gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada brek depan lah So jom kita tengok dia punya hasil. Mudah-mudahan smooth. Agak berat sikit tapi boleh lah daripada sebelum ni. Boleh lah guys. Daripada sebelum ni nak berjalan pun terasa beratnya. So, insyaAllah nanti kita touch up balik apa yang patut boleh diperhalusi lagi.
So rasanya sampai sini saja. Nantikan video gabar seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe, because subscribe is gratis, guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Kopkun kap. Assalamualaikum. Bye-bye.